Halo pencinta film, selamat datang di channel Rekam Drakorci. Film China adalah film televisi di China, yang diproduksi dengan bahasa China. Film China atau yang biasa disingkat dengan filci ini menampilkan berbagai genre. Salah satunya adalah genre action, misteri dan romantis. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang sinopsis singkat dari film China yang berjudul Novoland Floating Heart 2022. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya jika kita tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci. Baiklah, inilah sinopsis singkat dari film Novoland Floating Heart 2022, yang bergenre action romantis. Novoland Floating Heart 2022. Film ini menceritakan di dunia Novoland yang kacau. Nanxing, putri kaisar kekaisaran dinasti Yin, meninggal secara tragis di kamar kerja sehari sebelum pernikahannya, mengejutkan Eslen. Ini mengarah pada penyelidikan berbagai klan tuan aneh. Loli Kuat Wanggang kebetulan menemukan kebangkitan aneh Nanxing, dibawa langkah demi langkah ke gua misterius, dan terlibat dalam konspirasi yang lebih besar. Itulah sinopsis singkat dari film China yang berjudul Novoland Floating Heart 2022. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton film aslinya ya. Agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci, alangkah baiknya jika kita tekan like dan subscribe. Dan jangan lupa memberi saran, agar kita bisa memperbaiki segala kekurangan dalam channel ini. Wassalam.